Halo teman-teman semuanya, balik lagi di sini bersama dengan Kejar TV. Nah, kali ini Kejar TV akan membagikan informasi menarik untuk teman-teman semuanya, yaitu mencari tag hashtag untuk video teman-teman semuanya yang ada di YouTube. Nah, tentu saja kalau kita misalnya upload video di bagian settingannya itu ada tag atau YouTube. Nah, jadi kita supaya tidak ketik-ketik sendiri gitu kan, mencari sendiri misalnya tentang komputer, misalnya komputer bagus, komputer dari mana, komputer ini, komputer itu. Nah, ternyata ada tools-tools menariknya, dan selain dia tools menarik, dia juga ada memberikan referensi yang namanya referensi berapa banyak dikunjungi dan lain sebagainya. Nah, jadi ini menurutku dan teman-teman semuanya bisa pakai aplikasi ini. Nah, aplikasinya adalah ini adalah Uber Suggest ya. Yang pertama adalah Uber Suggest. Nah, di sini kita bisa lihat berbagai macam your reach the daily limits ya. Jadi kita kena limit. Nah, di sini kita bisa menggunakannya untuk mencari keyword-keyword yang menarik gitu. Nah, mana dia terusnya keyword ideas. Nah, jadi ideas. Nah, ini karena ini udah mencapai reach limit, jadi teman-teman tinggal pakai aja di sini. Misalnya ini di sini komputer gitu kan, komputer. Ini cara yang pertama. Ini jadi ini terus gratis ya, komputer. Nah, teman-teman nanti akan mendapatkan hasilnya di sini karena ini sudah limit dan tidak bisa dipakai. Kita harus login ya, login segala macam gini. Jadi untuk besok lagi. Nah, teman-teman bisa cari di sini, nanti dia bakalan keluar di sini banyak. Dan yang kedua adalah cara tercepat juga, yaitu YouTube Tag Generator. Teman-teman bisa kunjungi di youtubetaggenerator.com. Dan sebenarnya ada satu lagi namanya Rapid.io Generator ya, nanti kita belajar itu. Yang pertama ini YouTube Tag Generator. Jadi kita tinggal masukkan aja di sini enter YouTube video title or some keyword. Nah, misalnya titelnya komputer gratis. Komputer gratis. Nah, nanti dia bakal loading gitu kan, loading. Kita tunggu udah sampai keluar gitu, masih loading kayak cacing ya. Kayak cacing. Kok lama ya? Nah, ini keluar, please wait katanya. Silakan tunggu, ngopi-ngopi dulu bisa. It can be take some time. Nah, kita tunggu sebentar ya. Sampai hasilnya keluar. Biasanya agak lama padahal ini kan kecepatannya bagus ya. Nah, di sini kita bisa lihat recommended tag-nya, komputer gratis, ngasih komputer gratis, internet gratis, software gratis, tutorial sampai ke listrik gratis, teman-teman semua. Nah, jadi keyword-keywordnya itu macam-macam ya. Nah, ini tinggal di klik aja gini, klik. Nah, maksudnya kemana? Maksudnya ke sini, tag editor. Nanti baru teman-teman copy all ya. Setelah di copy, baru deh dimasukkan ke tag di YouTube-nya. Nah, ini kemudian rapid tag. Jadi rapid tag ini bagus sebenarnya, cuman karena ada pembatasan kayaknya di bawahnya ada update. YouTube has recently set a quote limit to their API. Jadi ada limitnya. Jadi kadang kalau misalnya udah habis kita nggak bisa pakai gitu kan. Kan ini yang akses bukan aku saja gitu, karena banyak lagi orang-orang yang lain yang mengakses rapid tag IO ini. Jadi dia kena limit perharinya. Jadi misalnya kita cari di sini komputer keren misalnya kan. Nah, di sini klik-klik apakah kena limit atau tidak, kita lihat aja. Nah, ini belum kena limit karena jamnya masih jam 021. Nah, di sini ada komputer keren, komputer dan lain sebagainya. Dan ini tinggal kita copy aja lagi. Nah, jadi itulah untuk mencari tag ya. Teman-teman bisa pakai Uber Suggest, YouTube Tag Generator, Rapid Tag, lalu dimasukkan ke video teman-temannya. Jadi gunanya untuk apa? Supaya videonya itu ketika dicari misalnya game komputer spek rendah, nah itu posisinya di sebelah mana.
Misalnya kalau ini dioptimasi semua, keyword-keyword kayak gini di halaman pertama pencarian YouTube, itu nanti bakalan ada yang namanya trafiknya. Jadi ini berpengaruh sekali teman-teman semuanya. Oke teman-teman semuanya, selamat mencoba ya. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat, dan kalau belum mengerti silahkan tanyakan, dan jangan lupa bagikan kepada yang lainnya. Bye-bye.